Oke, nah di sini kita punya soal mengenai kompetisi matematika ya. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan cx kuadrat plus bx plus a sama dengan 0, maka 1 per x1 kuadrat plus 1 per x2 kuadrat sama dengan, nah. Oke, kita kan tahu bahwasannya misal nih ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, nah. Jika x1 ya, x1 sama x2 itu akar dari ini ya, persamaan ini. X1 tambah x2 itu kan sama juga dengan ini ya. B sama A kita bagi ya, tapi ada minusnya. Jadi min B per A ya. Kalau x1 kali x2 itu sama juga dengan C per A ya. C per A. Nah, jadi kalau untuk soal ini ya, ini bisa kita ubah ya bentuknya. Kali silang aja ini, kali sini ya. Nah, jadi X2 kuadrat ditambah ini kali sini jadi X1 kuadrat per ya, X1 kali X2 ya. X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Nah, ini kan sama juga dengan X1 tambah X2. Ya. Ini kita kuadratin dan kita kurang dengan 2 kali X1 kali X2. Ya kan? Ini dibagi. Ini saya keluarin ya X1 kali X2 ini kita pangkatin 2. Nah. Oke, sehingga ini X1 tambah X2 ya. Nah, X1 tambah X2 itu kan min B per A ya. Ini B, ini A. Berarti kalau ini min B per C ya. Nah, min B per C ini dikuadratin. Dikuadratin. Nah, habis itu ini dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, di sini kan C per A ya ini. Artinya kalau ini A per C ya. Ini kan A per C. A per C. Nah, ini dibagi. Nah, X1 kali X2 berarti kan ini ya. Kalau di sini C per A ya. Kalau ini A per C. A per C ini dikuadratin. Nah, ini jadi B kuadrat per C kuadrat min 2A. Ini saya ubah jadi C kuadrat ya. C kuadrat ini berarti di atas dikali C. Iya kan? Nah, di bawah dikali C, di atas dikali C gitu. Dibagi ini A kuadrat per C kuadrat. Nah, ini saya naikkan ke atas ya. Sehingga bentuknya menjadi B kuadrat dikurangi 2AC per C kuadrat ya. Nah, dikali C kuadrat per A kuadrat. Nah, ini boleh dicoret ya. Sehingga hasilnya ya B kuadrat min 2AC per A kuadrat gitu. Ini jawabannya ya. Oke, semoga aja teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.